helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Pusat Penerbangan Angkatan Darat merupakan kesatuan aviasi dari TNI AD yang berguna untuk mendukung operasi tempur pasukan dan mobilitas pasukan infanteri dalam serangan udara. Selain dapat melakukan misi kombatan, pus penerbat dapat mengemban misi humanitarian bila diperlukan. Untuk mendukung operasi tersebut, tentu saja TNI AD membutuhkan helikopter yang tangguh, serbaguna, dan dapat diandalkan di masa damai maupun saat perang. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai helikopter apa saja yang saat ini digunakan oleh pus penerbat. Lalu, alutsista apa saja yang direncanakan untuk mengisi kebutuhan pus penerbat. Dan yang terpenting adalah, apakah ada halangan dalam proses modernisasi ini? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan topik ini, akan sangat membantu bila para viewers memberikan like dan komentar untuk membantu algoritma YouTube agar merekomendasikan video kami kepada yang lain. Dan bila mana video kami bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini. Sesuai dengan data terbarunya, saat ini pus penerbat telah mengoperasikan heli serang AH-64 EPG Guardian, MiL-35P Hind, dan heli serang taktis Fennec atau NBO-105. Untuk misi serbu, pus penerbat telah dilengkapi dengan Bell 412 series dan MiL-17V5. Sementara untuk helikopter latihnya, pus penerbat telah menggunakan Hughes 300C dan AC-120 Colibri. Berdasarkan perencanaannya, TNI AD telah berupaya untuk menyediakan anggaran dalam proses modernisasi terhadap aset yang sudah ada dan pengadaan aset yang baru. Seperti yang kita ketahui, regulasi KATSA membuat armada helikopter buatan Rusia seperti MiL-35 dan MiL-17 memiliki kesiapan yang sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan kelangkaan suku cadang dan minim perawatan. Selain permasalahan tersebut, TNI AD terpaksa membatalkan rencana penambahan armada heli MiL-17V5 yang memiliki nilai kontrak sebesar $108 juta. Tentu saja, TNI AD tidak tinggal diam mengenai permasalahan ini. Indonesia secara resmi telah bekerjasama dengan pabrikan BSVT dari Belarus untuk melakukan upgrade terhadap MiL-35 dan MiL-17. Sesuai dengan kesepakatannya, heli tersebut akan menjalani service life extension di Orsha Aircraft Repair Plant. Selain melakukan upgrade, BSVT akan mensuplai kebutuhan material dan spare part untuk kebutuhan TNI. Selain melakukan upgrade terhadap MiL-35 dan MiL-17, helikopter Fennec akan menjalani modernisasi. Helikopter multiperan Fennec merupakan heli buatan Airbus yang dibeli oleh pus penerbat sebanyak 12 unit untuk menggantikan peran NBO-105. Berdasarkan informasinya, heli ini memiliki durabilitas yang tinggi dan tidak ada permasalahan sama sekali. Namun sangat disayangkan, masih belum ada perencanaan untuk penambahan heli Fennec hingga saat ini. Pus penerbat juga telah melakukan kontrak pembelian 9 unit Bell 412 EPI dari Bell Textron Amerika Serikat. Seri EPI memiliki kokpit full digitalized yang dapat mempermudah pengoperasian oleh para pilot dan co-pilot saat melakukan misi. Selain itu,
Heli ini juga dilengkapi dengan dua buah minigun M134 dari Dillon Aero yang dapat memberikan firepower lebih tinggi daripada GPMG. Perlu diketahui bahwa heli ini sangatlah berbeda dengan apa yang digunakan oleh Amerika, meskipun memiliki desain yang sama secara visual. Akan tetapi, bila dilihat berdasarkan spesifikasinya, UH-1Y Venom memiliki spesifikasi military grade, sedangkan Bell 412 EPI merupakan civilian grade. Tentu saja kedua heli tersebut memiliki banyak perbedaan, di mana Venom memiliki airframe yang lebih kokoh, mesin yang jauh lebih bertenaga, dan sistem perlindungan diri yang lengkap, dimulai dari radar warning receiver dan countermeasure system seperti chaff and flare. Loh, Min, berarti Bell 412 gak punya pengecoh rudal dong? Terus kalau ditembak rudal gimana? Berdoa aja rudalnya malfungsi. Sesuai dengan data Rapim TNI Angkatan Darat 2021 lalu, 32 unit helikopter Black Hawk dari Sikorsky masih dalam wishlist TNI Angkatan Darat. Akan tetapi, belum diketahui pasti tipe mana yang akan dipilih, antara S-70 atau UH-60. Menurut pendapat pribadi kami, berdasarkan pendanaan yang tersedia, penerbat akan lebih memilih S-70 dikarenakan harganya yang jauh lebih terjangkau. Bila mana proses akuisisi Black Hawk tidak berjalan sesuai dengan rencana, pus penerbat hanya memiliki opsi akhir dengan menambah jumlah Bell 412 EPI dari Bell Textron. AH-64 EPG Guardian yang merupakan heli serang tercanggih dan menjadi favorit bagi para pilot TNI Angkatan Darat, masih belum ada kabar mengenai penambahan jumlah. Hal ini dikarenakan jumlah dana untuk perawatan aset yang sangatlah terbatas, sehingga sangatlah mustahil untuk menambah jumlah EPG. Permasalahan dana harwat tentu saja berlaku ke seluruh jenis helikopter yang dimiliki oleh pus penerbat. Maka dari itu, diperlukan adanya dana tambahan agar aset yang dimiliki pus penerbat dapat beroperasi secara optimal. Dimulai dari pengadaan suku cadang, amunisi, pelatihan pilot, dan kru pendukung lainnya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai program yang sudah direncanakan dan yang sudah terlaksana oleh pus penerbat? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.